Kau duduk Kelantan dulu. Dalam bola lah ni. Pengalaman tak boleh lupa patah kaki je. Besok patah? Besok. Tak boleh masuk askar lah ni. Tak boleh askar patah. Tak boleh masuk askar. Tak boleh. Tak boleh kerja kerja eh. Oh, kundung dia manusia tau. Assalamualaikum sahabat-sahabat mini. Ni kita ada kek ni. Malam ni ada majlis ke apa ke? Ada majlis satu santai. Malam ni kek akan berceramah sebagai seperti mana? Eh, YP, YP. Berjanji, duk tabu-tabu janji. Kita terkejut banyak pun. Kita siap pedak tu. Alah. Mahal ni yang pas kita. Bila aja. Kek bahagian promosi je. Bahagian promosi. Bahagian tempatan di sini. Bahagian detail di sini. Itu dah lah. Pak kena sambut lagi ni. Tunggu tengok, kita tengok apa akan berlaku sebab. Jadi. Dan sebabnya sedap. Ya. Jadi. Assalamualaikum tak tu. Kita punya waalaikumsalam tak kisah. Ya lah, dah salah. Kita kisah jawab balik semua lah. Baik. Okay. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ayu Laka. Kembali lagi dari channel Poi Kasi. Jadi sebelah habis ini kita ada Captain Pia dan juga Abdusi lah. Abdusi. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita nak tahu jugalah perancangan tahun 2021 ni. Mungkin ucapan dululah. Ucapan tahun baru. Tahun baru, tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Gitu ya. Si si. Lama lama. Saya main sekali dengan dia. Main sekali dengan dia. Saya lama dia. Lama dah. Bila lagi? Cuma tapi kalau dia ayat ucapan gitu-gitu saja. Kira tanya saya. Ada dia lah aku. Okey. Jadi kita nak tanya lah. Selepas pada orang duduk gege, kek akan kembali beraksi. Dia kata, kalau dulu dia kata kek bersara, bersara tak? Jadi tiba-tiba ada... Gege katanya kek kembali beraksi untuk kancah dari bola sepak Malaysia ni. Untuk tahun 2021. Komen kek lah untuk menafikan katanya kek bersara tu. Oh, orang kata kita bersara tu main medok lah. Medok lah. Maknanya tahun 2021 ni tahun baru. Ya. Kejayaan baru. Ya. Maknanya ilahe baru. Ilahe baru. Ilahe baru. Si ada beberapa soalan nak tanya kek tu. Sampai saya. Bukan tanya saya. Saya tanya dia. Gapo harap kek untuk tahun ni dalam masuk KKU? Oh, harap tahun ni target tu siapa-siapa target nak champion kan. Tapi tak mustahil lah. Target tu kena ada. Cita-cita tu kena ada. Mana dengan tim KKU ni kita buat yang terbaik lah. Mana target ku 4 teratas. 4 teratas. 4 teratas. 4 teratas tak mustahil kalau duduk nombor 2, nombor 3. Iya. Gitu dulu. Okay. Kalau kita tengok dalam senarai pemain KU tu, ada kek berpuas hati dengan capur yang lama dengan baru tu lagu mana? Maknanya tu urusan pengurusan lah. Pengurusan pilih player-player ada sebelah luar, ada sebelah dalam. Maknanya player lama tu adalah 2-3 orang. Adakah dengan campur pemain muda, pemain lama ni menguatkan lagi tim ataupun akan urahaga ke mana? Maknanya royak tim muda-muda dengan tim lama ni kita nak gambar, kita nak cari pengalaman lah. Macam tim pak muda baru nak main bola ni kena cari pengalaman. Macam kita pun nak belajar lagi juga. Pak mana kita tak nak belajar tu, kita kena belajar. Asyik pula. Maknanya lo ni macam keserasi yang dalam pasal K tu ada dah ke lagu mana? Nak kira serasi tu dah lagi lah. Pasal start training dia rasa baru minggu lepas. Mungkin dah sebulan lebih mungkin ada dapat serasi ya. Sebabnya apa ni tak ada friendly tak ada buat lagi, cuma latihan biasa lagu dah. Maknanya training tu seperti biasa. Fairly game kau tak boleh tobik daripada Kelantan, tak boleh nak tobik. Maknanya musim-musim Covid ni training untuk team lah, untuk team setakat learning ni training seperti biasa lah. Jadi kita pun nak tahu juga tak macam mana, sebabnya kalau kita tengok sebelum-sebelum ni Kek memang memegang tugas sebagai captain lah tak. Jadi untuk dalam pasukan KU sendiri ni, adakah Kek akan kembali captain ataupun K
Kek ni ada pemain-pemain yang lain atau lagu mana untuk dalam tim tu Kek sendiri? Waktu atas pengurus saya lah. Siapa jadi kapten, okay. Siapa jadi ketua kapten tu, mana kita serah ke dia. Maknanya kapten ni tugas dia berat. Maknanya okay. kalau pengurus saya we call Kek, Kek tidak menolak tak kalau ke mana? Maknanya kalau boleh nak menolak lah. Pasalnya kapten ni berat. Berat. Orang kata kapten besar. Nak namo. Pasalnya berat. Pasal kita kena tu galah tugas ni dalam pada luar pada mana tugas tu berat. Bukannya mudah lah jadi kapten ni. Kiri kanan tak? Kiri kanan. Oh, tu jambu-tambunya. Salih musa lagi. Salih saya. Salih saya. Jawapan saya. Salih. Okay, salih saya nombor... Ini kot. Jok, hati bahan ni lah tu. Nombor PR tu dulu 16 ke. Dah lepas ke tu, KU ni nombor berapa? Tak rasa-rasa 16 juga berkali. Ya. Comel. Kita biasa tiket. Kita biasa tiket. Biasa tiket. Biasa kalau. Lima kecil, lima besar. Soalnya gila. Cepuklah. Sekarang ni kita rasa Kek ni lah kata lebih pada mungkin senior dah. Super senior dah. Dah. Mungkin ada beberapa tahun lagi ataupun adakah ni tahu terakhir Kek berkarya bermain bola sepak ke mana? Maknanya tengok kudrat. Ha tu dia. Setakat mana kita boleh gi kita gi. Dia mana tak tetap. Selagi kata galau. Galau. Nak tambah gabar. Dia kalau orang jatuh dia umur 40 dia kau gago. Yo, kau kau mana tu? Cik itu ya. Cik gago lagi lu. Gago lagi nak sore lagi. Gagal tak kata. Bukan gagal. Aduh lah. Gak apa lagi nak tanya? Tak ada rasa. Seperti tu. Mau tanya ni. Pengalaman lam. Pengalaman. Nanti dulu. Mula tanya. Pengalaman hok paling hok tak boleh lupa dalam duduk Kelantan dulu. Hok duduk Kelantan dulu. Dalam bola lah ni. Pengalaman tak boleh lupa patah kaki. Besok patuh? Besok. Tak boleh masuk askar lah ni. Tak boleh askar patuh. Tak boleh masuk askar. Tak boleh kerja kat JR eh. Tunggu dia mana siya dah. Okey lah, kita rasanya banyak dah kita tanya. Kita nak tahu juga perkembangan selain pada bola sepak. Adakah apa lagi perkembangan yang boleh kita royak ke sahabat-sahabat kita? Maknanya hak terbaru kan? Mana bagi PY Park tu seperti biasa lah. Nego seperti biasa, baju PY Park hak terbaru kita join dengan klinik premature ke lah. Mana keluar sikit lama lagi? Dalam seminggu dua lagi kot. Antara produknya? Vitamin lah, vitamin. Untuk mana-mana nak berasa nak vitamin C tu boleh. Nak dapatkan lagi mana? Mudah ya? Mudah ya? Mudah. Nak boleh tu Raja Kambo lah. DM IG. Okey. Kita rasa banyak dah kita buat dah. Kita nak ucap ketan ni tengok sama selamat maju jaya lah kepada Kek dari dunia bola sepak. Selamat kembali ke kancah bola sepak. Setahun lebih bercuti. Setahun lebih luar ke? Pacu. Gapo? Benda tak salah ayat selu aku. Kalau ayat dekat pun boleh. Pacu. Pacu tu ke apa? Okey baik. Bongga tahu. Tak tahu. Pacu tu ke apa? Tak tahu. Tanya orang lama ke tahu? Tanya orang tua lama tahu? Pacu pula modamu tu. Pacu. Balik Mekke ataupun mai segoro dulu. Pok dah gitu nama Pak Acu. Balik tanya gitu esok. Aduh. Weh, Pak Acu ke apa Pak Acu? Sudahlah. Mau kita menjawab apa? Aku minggu tak ada ni. Tak apa dah tu. Nanti kita tunggu video minggu depan pun. Jadi, kita doakan semoga kembalinya Kek dari kancah bola sepak ni boleh menyumbang sesuatu lah kepada arena bola sepak Malaysia. Terutamanya untuk pasukan Kek lah. KU, Kelantan United FC. Jadi sekianlah dulu untuk video kali ini. Kita doakan semoga Kek kita maju jaya dan juga sik juga. Semoga sukses dalam hidup dan bahagia bila nak bini tu. Lacha. Piu.